Pemirsa, Bupati Samosir dan Wakil Bupati Samosir memaparkan kinerja selama satu tahun dalam konferensi pers di Aula Kantor Bupati Samosir. Bupati Samosir Pandiko Gultom didampingi Wabub Martua Sitanggang, PJ Sekdakap Kabupaten Samosir, Rahot Raja Sitanggang, dan Asisten 3 Sekdakap Waston Simbolon menyampaikan refleksi hasil kinerja selama satu tahun sejak dilantik 26 April 2021 lalu. Capaian kinerja yang disampaikan meliputi 10 program unggulan, yaitu tenaga medis yang handal dengan peningkatan SDM tenaga medis dengan tugas belajar untuk 12 orang medis dan 105 izin belajar. Peningkatan kemampuan guru, inisiasi sekolah vokasi, akademi, komunitas melalui metode pelatihan kantor sendiri bagi tutor PAUD, tenaga pendidik dan kependidikan jenjang SD SMP dan dilatih oleh tenaga pelatih yang berkompetensi, serta pemberian beasiswa untuk siswa SD SMP SMA dan perguruan tinggi sebanyak 1.986 pelajar, mahasiswa sebesar 1,45 miliar sampai April 2022. Sedangkan untuk BPJS gratis, Bupati Samosir telah menyerahkan 10.030 kartu BPJS. Peningkatan infrastruktur dengan pengadaan 5 unit dump truck, 7 unit ekskavator, 1 unit grader, dan 2 unit vibrator roller. Dengan pengadaan ini, Bupati Samosir Vandiko Gultom menjelaskan telah melakukan sirtunisasi jalan sepanjang 14.570 meter, pembukaan dan pelebaran jalan sepanjang 20.710 meter, penataan jalan sepanjang 4.380 meter, pembenahan jalan sepanjang 20.299 meter, normalisasi jalan sepanjang 740 meter. Untuk pembangunan infrastruktur dasar akan dimulai pembangunan TPA dan IPLT Batu Napal Desa Hariara Pintu di Kecamatan Harian. Selanjutnya, dalam satu tahun pemerintahan Vandiko Gultom Martua Sitanggang telah dilaksanakan peningkatan layanan jaringan internet fiber optik pada perkantoran Parbaba dan Rianita sampai dengan tingkat kecamatan, serta penambahan tower Telkomsel untuk penanganan blank spot pada perkantoran Parbaba melalui skema kerjasama dengan provider layanan internet. Peningkatan jaringan ini akan terus diupayakan sampai tidak ada lagi daerah yang mengalami blank spot di Kabupaten Samosir. Refleksi satu tahun ini masih perlu adanya akselerasi percepatan yang terlebih mengingat periodisasi yang dipersingkat dari 2026 menjadi 2024 itu harus dilakukan percepatan, yang mana salah satunya untuk peningkatan infrastruktur, ya, sirkulasi masih menjadi program andalan.